mantap, mantap, mantap. Galau, galau. Lagu lagi buat lagu galau nih. Dari versi bahasa Inggrisnya. Untuk para netizen yang mau komentar ya, boleh. Siapa sih sosok Mang Ucup Tasik tuh? Nih, boleh. Tanyakan aja di komentar kalian. Kita lagi coba nih permintaan Kang Mail bikin lagu galau. Galau, tapi saya mau lihat, mau coba versi bahasa Inggris ya. Kemarin lagu Jawa kan udah ya. Udah lagu Jawa. Ojo Mudik ya. Mudik, bentar lagi. Kemarin ya. Mas Didi Kempot, apa idola saya, Campur Sari. Saya bikin tuh Ojo Mudik, tunggu ya, tunggu di channel YouTube Mang Ucup gitu ya. Sekarang saya bikin yang versinya berbahasa Inggris ya. Kita bikin notasinya dulu. Nah, baru nanti kita kasih liriknya yang pas ya. Yo, untuk para netizen ya, boleh loh kalian tanyakan aja tentang Mang Ucup di komentar nih. Atau yang punya judul lagu, boleh tulis di komentar, nanti Mang Ucup akan buatin lagunya. Nanti kalau udah terpilih bisa dibuatin lagu dan dinyanyikan di itu ya, di channelnya ya. Karena Mang Ucup ini dari mulai pencipta lagu, merasa main musik ya, dan beliau ada penyanyinya ya. Nah, tanyakan saja langsung, siapa sih Mang Ucup Tasik tuh? Boleh, boleh. Iya, cocok kan lagu galau nih. Galau, galau, boleh, boleh, galau. Mantap nih. Ambil dana, nada ini. Silami nada. Ini judulnya dilema ya. Aduh. Aduh, yang lupa kan dilema. Aduh. Itu. Jadi kadang bikin lagu tuh mengalir gitu aja, notasi itu gitu aja, nah keluar aja sendirinya. Biasanya saya kalau nggak pegang alat musik nggak bisa, kalau pegang gitar atau pegang keyboard kan langsung ngalir sendirinya. Nah, saya banyak diajarin oleh guru saya kayak begitu katanya. Jadi kalau di Wangong, bahasa Sundanya di Wangong tuh dibayangin aja tanpa pegang alat musik memang agak susah ya, agak berat ya. Jadi harus nggak pegang alat musik langsung tuh. Paling nanti liriknya langsung notasi kena, nyanyi kena. Nah gitu ya. Lupa Il tadi gak diingat ya. Oke Il, selesai. Sip. Yo. Oh ya, untuk yang lainnya boleh-boleh buat judul lagunya di bawah aja ya. Judul lagu boleh, nanti Mang Ucup akan nyanyi buatin liriknya. Lalu kalau kalian terpilih, judul lagu yang kalian kirim ke komentar ya, di komentar bawah ini ya, di bawah ini komentarin aja. Boleh, siapa sih sosok Mang Ucup Tasik? Dan yang boleh komentar lagi, beri taruh judul lagu kalian di bawah, di dalam komentar. Nanti Mang Ucup akan buatin lagu ya. Untuk kalian say hi, jangan juga subscribe, dan jangan lupa lagi nih, kalian itu kirim, share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan tunggu lagu galau versi barat, Dilema ya. Lagunya itu judulnya, bocorannya ini Dilema. Tapi versinya itu menggunakan bahasa barat ya. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, kita gunakan bahasa Inggris ya. Oke. Say hi, jangan lupa like and comment dan share Mang Ucup Tasik.
Dadah, say hi, tunggu selanjutnya.